Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Video kali ini Kevin masukkan ke Scary Tarot tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari supranatural, makhluk astral, dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang kodam pendamping dan leluhur dari tanah kelahiranmu. Apakah sahabat kebahagiaan ini memiliki kodam pendamping dan leluhur dari tanah kelahiranmu? Dan apakah energinya ini positif atau negatif? Lalu efeknya ke kalian itu seperti apa? Berhubung temanya di sini tema yang cukup sensitif ya, jadi usahakan untuk sahabat kebahagiaan, untuk kalian yang kurang menyukai tema ini, lebih baik di skip, jangan paksakan untuk menonton. Karena energi dalam kartu tarot ini yang Kevin keluarkan ini bisa mempengaruhi kondisi emosional kamu, atau mungkin juga kamu bisa merasakan sedikit pusing. Oke, jadi usahakan di pembacaan kali ini kalian fokus ya, kalian fokus pada diri. Kalau misalkan lagi gak nyaman dan lain sebagainya, lebih baik di skip aja, kalian boleh nonton kapanpun saja ya. Dan usahakan jangan menonton sendirian. Karena temanya Scary Tarot, jadi pastinya Kevin akan menggunakan kartu karya sendiri ya, Scary Tarot ya. Dan kita akan cek tentang energi sahabat kebahagiaan, tentang kodam kamu, hal-hal yang berkaitan dari makhluk astral. Cek dulu untuk energi pertama tentang kodam pendampingmu dan leluhur dari tanah kelahiranmu. Ada energi apa yang muncul di pembacaan Kevin? Dan apakah ini kodam atau mungkin juga ada sosok lain seperti jin, lain sebagainya yang mungkin ikut datang jumpai kamu atau suka dengan kamu? Kita akan cek ya. Usahakan untuk kalian fokus pada diri, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Bacanya di sini bersifat general ya, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Jadi bisa kalian gunakan sebagai entertainment saja ya. Tidak usah dibikin serius atau pusing, karena ini bisa masuk ke entertainment. Oke, kita akan cek tentang kodam pendampingmu. Kevin akan cek dulu untuk energinya, untuk sosoknya nanti Kevin bedah ya. Oke, ada sosok anak kecil di sini. Hal-hal yang sifatnya adalah anak kecil. Ada hal-hal yang sifatnya tentang kodamnya cukup patuh di sini. Ada kodam yang mungkin sosoknya di sini memang sedikit gelap. Tapi apakah wujudnya yang gelap ini sama juga dengan kondisi energinya dia atau tidak ya? Oke, hal-hal yang bersifat dari keberuntungan juga hadir nih. Wah, ada kodamnya ini bisa membuat kamu lucky man atau lucky woman ya. Oke, ada kerezekian di sini hadir. Kodamnya seorang wanita dan wah, ini udah masuk ke leluhur. Oke, ada leluhur di sini, leluhur wanita, dan kita bertemu di kartu kuntilanak, tapi bukan kuntilanak, ada energi lain di sini ya, entitasnya nanti Kevin akan bedah satu persatu. Oke, ranahnya tentang sebuah perjalanan dan perpindahan. Wah, ada keturunan juga nih sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan berkaitan dari keturunan itu bisa dikatakan sebagai leluhur ya. Ada leluhur kamu. Wah, paling banyak sih di sini Kevin lihat untuk jenis kelamin kodam kamu itu cewek ya. Dan justru masuknya ke leluhur. Tapi ada beberapa yang masuk juga kodamnya di sini. Bukan kodam ya, ada sosok jin juga yang hadir juga di sini. Entah motivasinya apa ini si jin yang hadir, tapi nanti Kevin akan bedah ya tentang sosok jin ini, karena beberapa dari sahabat kebahagiaan ini memang ada kodamnya, tapi ada sosok jin yang benar-benar mencoba untuk menyerupai, dan apakah ini manipulasi atau tidak nanti kita akan cek. Ada naga di sini ya. Wah, ternyata memang ada yang animal spirit juga. Wow. Jinnya juga muncul loh. Kita bahas tentang jin, ternyata muncul. Dari energi yang Kevin tangkap di sini, leluhur itu ada, kodam itu ada. Tapi kalian harus berhati-hati
ada sosok penyusup juga di sini yang mengaku sebagai kodam kamu, tapi ternyata energinya adalah manipulatif. Kevin melihat di sini ada kartu 3 yang sebagai kartu rancu. Yang pertama di sini ada pocong merah, ada sundur bolong dan juga kuntilanak. Nah, ini adalah sosok jin yang memanipulasi keadaan. Dan rananya mungkin kalian sering mengalami hal-hal janggal seperti melihat sesuatu wanita yang sedang berjalan tapi statusnya adalah ngambang. Sesuatu bayangan dan berwarna merah di situ. Namun hal-hal yang berkaitan dari energi negatif ini pastinya lebih didominasi oleh energi positif. Di mana energi positif di sini datangnya dari leluhur kamu, sosok yang menjaga kamu, dan Kevin lihatnya memang keturunan sih. Jadi kamu itu adalah keturunan dari beberapa ranah keluarga kamu, di mana ranah keluarga kamu ini memang memiliki sosok eyang, memiliki sosok leluhur, di mana leluhurnya ini menjaga kestabilan kamu, dan bahkan ada mani magnetnya di sini. Money magnet, daya tarik uang, apakah bisa digunakan? Pastinya bisa dong. Kalau misalkan kamu bisa mengembangkan potensinya di situ, rezeki itu bukan dari dia ya, sahabat kebahagiaan. Yang namanya kodam pendamping itu pasti punya fungsinya masing-masing ya, termasuk leluhur kamu. Karena apa, sifatnya adalah spiritual energy di situ. Kalau misalkan kamu berdoa, ini pasti ranah spiritual kamu hadirkan. Tapi kalau misalkan hadirnya dia sebagai apa? Tentunya sebagai perantara dari Tuhan. Karena beberapa hal yang Kevin lihat di sini berkaitan dari kerejekian kamu juga ada sangkut pautnya dari doa-doa dari mereka, leluhur-leluhur kamu. Yang pertama Kevin lihat di sini ada energi anak kecil, anak Belanda. Wah, ini kenapa masuk ke energinya Kevin ya? Entah kenapa ini masuk ke energinya Kevin, karena di kodam pendampingnya di sini ada anak Belanda ya, tentang sebuah permainan. Kevin melihat energi ini memang energi cukup polos ya, dan kadang juga dia seperti kelihatan, kadang enggak. Ada sesuatu hal yang sifatnya adalah dia itu suka sekali terhadap sahabat kebahagiaan. Terkadang dia datang, terkadang dia pergi, tergantung dirinya dia. Dan Kevin melihat di sini berhubung kodamnya atau sosok pendampingnya di sini adalah anak kecil, jadi dia itu bisa bebas sekali pindah dimensi kemanapun dia suka. Mungkin ini berkaitan dari karmanya. Karmanya dia belum siap untuk meninggal atau belum waktunya untuk meninggal. Tapi yang membuat dia itu bisa bebas pergi kemanapun saja, ini berkat dari energinya dia tersebut. Sosoknya memang anak kecil di sini, energinya cukup positif ya sahabat kebahagiaan. Dan Kevin lihat di sini justru masuk ke energinya Kevin, entah kenapa ya. Dan kebetulan kartunya di sini adalah anak Belanda. Kadang kita lupa merasakan sebuah kebebasan, mengikuti kata hati dan tidak peduli dengan dunia. Energinya di sini memang energi permainan ya, energi permainan, dan terkadang memang dia tuh selalu merasakan kebebasan. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki pendamping di sini yaitu anak kecil, terutama adalah anak Belanda, kamu tidak bisa memaksakan dia untuk seperti apa, untuk seperti apa. Yang jelas dia butuh sekali di blessing, dia butuh sekali didoakan agar dia itu mungkin bisa kembali kepada Tuhannya, dan agar dia itu tidak merasa terjerat di dalam urusan duniawi ini ya. Jadi yang pertama Kevin lihat di sini ada kodam pendamping, justru ini adalah anak kecil sosoknya, dan yang Kevin lihat paling kuat itu adalah anak Belanda. Fix ini masuk ke kodam pendampingnya Kevin. Dan apakah sahabat kebahagiaan ada yang masuk di situ? Karena ini bacaan general ya, terkadang bisa resonate, terkadang tidak. Selanjutnya tentang energi selanjutnya, Kevin lihat di sini ada hantu. Oke, kalau hantu ini berkaitan dari lelembut ya, lelembut. Hantu ini bisa terkadang mencelakakan, terkadang cuma hanya main saja atau numpang lewat saja. Berkaitan dari itu, ini dia belum bisa menjadi kodam kamu ya. Kevin melihat dirinya dia belum bisa menjadi kodam kamu tentang hal-hal yang sifatnya adalah kepatuhan. Ada sosok kodam di sini, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Berkaitan juga hal-hal ini berkaitan dari sosoknya dulu, mungkin dia adalah seorang pejuang, seorang tentara. Karena Kevin melihat di sini dia itu berpakaian seperti army, atau mungkin juga dia adalah salah satu prajurit kerajaan di masa lampau, di mana dia menjadi kodam pendamping kamu di sini. Energinya memang belum memiliki kepatuhan yang cukup patuh terhadap sahabat kebahagiaan ya. Namun jika kamu mendalami sisi supranatural kamu, sisi spiritual kamu di sini, hal-hal yang sifatnya kepatuhan ini bisa didapatkan. Banyak sekali peraturan yang dibuat untuk dilanggar, namun mendengarkan kata hati adalah keputusan terbaik. Ya, dirinya dia memang belum patuh. Secara energi di sini kodamnya itu belum bisa patuh terhadap ranah spiritual kamu.
mungkin ini berkaitan dari spiritual kamu di sini. Apakah kamu hanya setengah-setengah atau tidak? Kalau misalkan kamu ini adalah orang yang mendalami sisi spiritual kamu, maka energi kamu lebih dominan. Sehingga kodam-kodam pendamping kamu di sini bisa patuh terhadap sahabat kebahagiaan. Lalu di sini Kevin melihat ada hal-hal yang bersifat energinya itu cukup besar ya. Bayangan hitam besar mungkin bisa digolongkan sebagai genderuwo. Ada energi positif dari genderuwo, ada energi negatif dari genderuwo di sini. Dan Kevin lihat di sini sosoknya memang ada yang tinggi besar, hitam dan memiliki mata merah. Tapi kita bisa mengindikasi ya, sahabat kebahagiaan, jika kalian melihat sosok astral bermata merah menyala, sudah dipastikan energinya itu adalah negatif. Atau mungkin juga jika kalian melihat sosok astral, jika kalian memiliki kemampuan ajna kamu, kamu tembusi di bagian dahinya dia. Di saat itu kamu bisa melihat ada energi cakra di dahinya dia. Apakah berwarna merah, hitam, biru, atau kuning, atau justru warna putih. Kamu kalau bisa, misalkan bisa melihat energi sosok astralnya, jika itu nampak di dalam diri kamu atau nampak di dalam nyata, kamu lihat bagian dahinya dia itu berwarna apa? Kalau berwarna merah atau hitam, itu sudah dipastikan adalah energi negatif. Energi warna merah, dia bisa mengontrol emosional kamu, dan dia tidak terkendali. Jika ada lubang hitam di dahinya dia, ini energi kamu bisa termakan oleh diri dia, sehingga bisa memanipulasi keadaan kamu, bisa menyerap energi kamu, terutama cakra tubuh kamu. Dan yang kami lihat di sini memang, kodamnya di sini memang cukup besar. Mungkin ini berkaitan juga dari keris atau pusaka yang kamu punya di sini. Wujudnya banyak banget. Yang Kevin tangkap di sini adalah sosoknya besar. Bisa animal spirit, entah itu harimau, ular, lain sebagainya itu ada di sini. Tapi Kevin melihat di sini ini adalah bawaan kamu menyimpan sebuah benda pusaka. Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin notabene kamu bermain ke ranah supranatural dan kamu memiliki benda pusaka di sini. Kalau misalnya kamu nggak bisa kontrol, kamu berbahaya untuk diri kamu. Karena dia memiliki identitas khusus untuk dirinya dia. Dan setiap orang ini memang memiliki caranya sendiri. Dan dirinya dia juga punya caranya sendiri untuk bisa menuju apa yang dia mau di sini. Dan Kevin memang melihat dirinya, sosok kodamnya di sini memang dia itu sebenarnya itu gak bisa dipaksa. Untuk apa, untuk apa, untuk apa. Tapi dia punya power. Dia punya power, punya kekuatan. Dan untuk sahabat kebahagiaan, jangan pernah menuhankan mereka atau kamu menggantungkan kekuatannya terhadap energi ini, karena Kevin melihat di sini paling kuat itu memang berada di pusaka. Oke, ini berada di pusaka. Jadi bawaan ya sahabat kebahagiaan, kamu bawa entah dari mana, ini hadir di sini. Lalu kodam pendamping kamu, wah ini ada energi yang sifatnya adalah money magnet ya. Ada keberuntungan di sini, Kevin melihat di sini ya. Energinya itu banyak banget. Energinya di sini banyak banget. Ada sosoknya seperti sosoknya kecil kurus. Ada juga sosoknya di sini, wujudnya itu tidak terlihat. Kevin melihat di sini ada bayangan ya, ada lihat bayangan. Dan justru memang paling banyak itu energi laki-laki. Energi laki-laki di sini. Kodam kamu laki-laki dan ini bisa menarik sisi keberuntungan kamu. Di saat kamu memfokuskan diri, kamu yang mungkin biasa tirakat atau mungkin juga meditasi untuk kerana ini, kamu bisa terhubung dengan dia. Bukan istilahnya kamu adalah menggunakan dia sebagai alat untuk mencari uang, bukan. Yang namanya kodam itu pasti berdoa. Dia pasti punya Tuhan. Kamu punya doa apa, kamu agamanya apa, dia pasti punya agama juga. Dan di saat kamu memfokuskan diri berdoa dan meminta jalan kepada Tuhan sebagai perantara untuk diri dia, maka keberuntungan akan dapat loh. Bukan hanya ke money magnet saja di sini. Lalu selanjutnya kami di sini melihat tentang kodam pendampingnya seorang wanita. Dia cantik banget. Asli Kevin lihat di sini tuh energinya dia tuh cantik banget, lembut banget, cantik. Rambutnya ada yang pirang, ada yang hitam, dan ada yang putih. Untuk pakaiannya dia pakai long dress, berbaju putih, berbaju kuning. Kevin lihat ini kayak orang Eropa, kayak zaman-zaman Eropa dulu di sini. Kevin lihat di sini energinya tuh energi positif ya sahabat kebahagiaan. Dia cantik banget asli. Dia di sini cantik banget dan bahkan dia tersenyum. Kevin membacakan ini dia tersenyum. Tersenyum, tapi memiliki senyumnya itu sedikit sayu. Ini mungkin berkaitan dari past life-nya dia ya. Untuk energinya cukup positif ya, sahabat kebahagiaan, karena Kevin melihat di sini banyak sekali energi penantian yang dia dapatkan. Kalau misalkan dimasukkan ke retrocognition tarot di sini, dia lagi menanti sesuatu di past life-nya dia.
dan energinya ini cukup positif ya. Kodom ini cewek, cewek di sini ya. Paling banyak itu adalah bangsa Eropa, paling banyak. Tapi ada sosok lain di sini yang bangsanya adalah Asia, Chinese di sini ada. Dan berkaitan dari tanah kelahiran kamu, ini masuk. Kamu dari bangsa mana? Apakah kamu dari keturunan bangsa Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya? Apakah kamu ada keturunan bangsa-bangsa tersebut? Karena Kevin melihat ada indikasi di situ. Dan ada juga dari bangsa Asia, paling kuat itu ada di Cina ya. Di sini ada Cina. Tapi yang lokalnya juga banyak di sini. Dan Kevin lihatnya memang sosoknya tidak terlalu tua. Wujudnya itu bagus banget. Wujudnya di sini bagus banget dan cantik banget. Kalau misalnya dia masuk ke dunia manusia ya, Kevin lihatnya dia itu mukanya itu kayak artis siapa ya? Pokoknya mukanya tuh oriental banget loh, oriental banget di sini. Mukanya tuh cantik banget. Mukanya dia cantik banget banget di sini. Dan senyumnya tuh tipis, senyumannya dia tuh tipis tapi energinya positif. Hal-hal berkenaan dari itu semua, dia memiliki energi penantian. Jadi sudah dipastikan sosoknya adalah sabar. Oke. Ada 3 energi negatif muncul di sini dan energi 3 negatif ini kalau misalkan sahabat kebahagiaan termanipulasi, ini bisa menjadi makanan kamu. Kamu jadi makanannya dia terutama dari emosional. Yang pertama di sini Kevin melihat ada energi berwarna merah dan ini adalah pocong merah, ada energi sundar bolong dan juga kuntilanak. Paling banyak dominan itu adalah energinya wanita. Ya. Ini adalah sosok jin. Tentang sebuah persepsi, tentang sebuah pengkhianatan, dan tentang sebuah hasrat. Jadi energinya di sini adalah energi ambisi ya sahabat kebahagiaan. Oke, ini mungkin adalah sosok yang tertarik oleh sahabat kebahagiaan. Jika kamu memang tidak bisa mengontrol ini semua, lebih baik dibersihkan saja ya sahabat kebahagiaan. Kamu mungkin bisa berdoa, mungkin kamu bisa menjaga sisi spiritual kamu di sini. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar diri sahabat kebahagiaan itu tidak termanipulasi oleh sosok tersebut. Lalu Kevin melihat di sini ada sosok naga ya. Kamu memiliki sosok naga di sini. Dan ini adalah animal spirit yang memiliki power yang cukup kuat. Memiliki sisi kebijaksanaan yang cukup kuat di sini dan kabinet energi ini cukup bagus, gede banget. Kalau misalkan nembusin, kalau ranahnya kita tidak kuat untuk menembusin sosoknya, ini kita bisa lemas, pusing dan bahkan mual. Jadi bisa dipastikan untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki sosok kodam pendampingnya berwujud naga di sini, dipastikan kamu memiliki energi yang lebih dominan, kamu memiliki energi yang kuat. Kalau enggak, bikin kamu pusing dan mual. Kevin lihatnya ini butuh tirakat yang cukup kuat ya untuk bisa terkoneksi. Dan tidak semudah itu kamu bisa terkoneksi sama sosoknya ini. Selanjutnya Kevin lihat di sini ada sebuah perpindahan ya, sifatnya yang berkaitan dari perpindahan ini berkaitan dari leluhur kamu. Dia tidak stay di diri kamu atau di lingkungan kamu saja karena sifatnya adalah leluhur. Jadi dia bisa datang ke tempat uak kamu, bude kamu, saudara kamu dan lain sebagainya, dia bisa pindah. Pindah tempat di situ. Kevin lihat di sini memang energinya banyak sekali perpindahan dan dia selalu berdoa tentang kebaikan terutama keselamatan di dalam ranah keluarga kamu, terutama keluarga besar. Dan terkait itu semua Kevin akan cek juga dari kartu scary tarot tentang energinya ini, apa sih ada energi yang hadir di dalam kejadian ini tentang kodam pendampingmu dan leluhur dari tanah kelahiranmu di sini ya. Ada apa atau pesan untuk energinya di sini? Oke, ada kartu Three of Sing ya. Ini energinya adalah energi penyembuh ya sahabat kebahagiaan. Kamu memiliki kodam yang mungkin difungsikan sebagai energi penyembuh. Apakah kamu seorang healer? Kamu seorang healer di sini. Jika kamu seorang healer, ini memang ada kemampuan yang diturunkan dari leluhur kamu yang sifatnya adalah healer di sini ya. Dan hal-hal yang berkaitan dari segi merangkul, energinya dia itu sangat merangkul kamu dan bisa menjamu sesuatu hal yang sifatnya adalah kebahagiaan. Oke, kamu seorang healer, energinya di sini ada. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Wah, The Hierophant. Ini memang kalau kartunya The Hierophant muncul, ini sudah pasti sosoknya adalah leluhur yang ranah spiritualnya cukup tinggi. Dan Kevin lihat di sini memang sosoknya itu ya seperti biasa kita tahu ya, kalau sosok spiritual, sosok kodam, dia pakai sorban, laki-laki. Dan energinya cukup positif banget di sini. Dan selain itu juga Kevin melihat ada energi leluhur yang wujudnya di sini
tua ya sahabat kebahagiaan, karena ada sisi kebijaksanaan dari sosok tersebut dan energi cukup positif. Dan Kevin melihat energinya di sini, dia ada sisi penuntunnya ya, artinya kodam ini bisa menuntun kamu ke ranah spiritual yang lebih tinggi, ke ranah diri kamu agar lebih bisa bijaksana. Dan energinya di sini, dia itu cara bertutur kata dan bersikapnya itu cukup bagus ya. Dan untuk Kevin lihat energinya di sini, dia adalah sosok orang yang dituakan, sudah dipastikan. Kartun The Hero Pen ini energinya adalah energi leluhur tertinggi kamu ya. Oke, selanjutnya ada energi apa? The Spooky Queen. Wah, ini kartu dominan lagi ya sahabat kebahagiaan. The Spooky Queen di sini Kevin lihat energinya memang ada energi leluhur wanita di sini ya. Dan ini adalah energi penyembuh dan juga pembinaan. Kevin lihat di sini memang paling banyak itu justru masuk ke healer ya. Apakah kamu seorang healer atau lain sebagainya? Tapi kamu punya bakat di sini sebagai seorang healer. Kalau dilihat ini cukup positif ya, karena Kevin lihatnya ini lebih ke keturunan dari mamah kamu, ibu kamu atau nenek kamu, keturunan dari keluarga kamu yang perempuan ya sahabat kebahagiaan, bisa ibu, bisa nenek, bisa eyang wanita di sini. Ini energinya memang ada keturunannya dari situ dan kodamnya memang cukup positif. Makanya Kevin lihat di energi kartu pertama ini ada healer, di sini juga ada energinya healer juga atau penyembuh. Oke. Selanjutnya di sini kita bertemu di kartu Four of Scary. Ini ranah spiritual juga ya, yang bisa mengubah pola pikiran kamu menjadi lebih tenang ya. Di saat kamu tenang, di saat kamu dalam mode hermit atau mode meditasi di sini, dia bisa mengistirahatkan bentuk-bentuk energi negatif dari diri kamu. Artinya sosoknya ini memang bisa memberikan shield atau perlindungan atau sebuah perisai untuk diri sahabat kebahagiaan. Berkenaan itu paling kuat ini memang sebagai energi pelindung ya. Dia tidak terima kalau misalnya kamu berada di situasi yang tidak mengenakan untuk diri kamu. Jadi bisa dipastikan untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki kodam pendamping di sini, ini adalah kodam yang bisa melindungi tubuh fisik kamu dan tubuh non fisik kamu di sini ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi yang hadir di pembacaan Kevin? Oke, ada sesuatu hal yang menyelinap dan mengintip di balik kegelapan di sini. Menyelinap dan mengintip di balik kegelapan. Ini mungkin sifatnya adalah energi negatif, di mana energinya itu adalah mengintai. Makanya tadi di kartu pertama yang Kevin sajikan tadi ada 3 energi, di mana energinya itu adalah seperti mengintip dan mencoba untuk masuk ke dalam diri kamu. Ini bisa dipastikan adalah sosoknya adalah jin, karena apa? Kosong di dalam jiwa kamu. Jika tidak terisi oleh ranah spiritual, dia bisa masuk. Oke, jadi untuk sahabat kebahagiaan bisa dipastikan ya, kamu secara spiritual itu jangan pernah kosong, karena sosok ini bisa masuk. Sosok ini mengintip di dalam kegelapan jiwa kamu. Oke, selanjutnya ada energi apa? Ada energi lost spirit yang tersesat kemudian mencari sebuah tempat, dan kamu adalah tempat yang bisa menghadirkan sebuah kenyamanan. Ini ada yang datang ke sahabat kebahagiaan. Mungkin ini dari sosok yang anak kecil tadi ya, anak kecil yang datang kepada kamu, atau mungkin juga sosok lost spirit lain yang datang kepada kamu. Energinya di sini memang dia tidak bisa mau lepas dan dia tidak mau pergi. Dia seperti terikat sesuatu oleh sahabat kebahagiaan. Dia merasa nyaman sama kamu di sini dan ini sudah menjadi spirit yang mendampingi kamu. Dan kalau misalkan ranahnya kamu bisa berkomunikasi dengan dia, dan kamu seorang indigo, kamu tahu bagaimana dirinya dia di saat dulu, dan dia akan terus-terusan bercerita kepada kamu. Energinya positif ya, tapi kamu harus tegas ke sosok ini. Oke, kita bertemu di kartu Four of Sing. Di sini energinya memang ada energi laki-laki, dan Kevin melihat kalau misalkan kamu tidak bisa mengontrol diri, ini justru kamu akan dikuasai oleh sosok ini ya. Kalian bisa lihat simbolnya di sini ada sosok laki-laki yang ingin ditarik atau mau ditarik oleh tangan dan masuk ke dalam air. Ini berbahaya untuk sahabat kebahagiaan jika kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu terhadap kodam-kodam yang sifatnya adalah kamu itu ngambil atau kamu dapat dari mana. Ini bisa ranahnya adalah benda pusaka-pusaka yang kamu miliki di sini. Kalau misalnya kamu tidak bisa mengontrol, ini justru akan ngedistract energi kamu dan kamu bisa mual, pusing, dan bahkan muntah, atau mungkin juga kondisi emosional kamu itu menjadi tidak stabil. Oke, terkait ini semua, tentunya kita sebagai manusia, makhluk paling sempurna yang Tuhan ciptakan, kita memiliki 2 tubuh, yaitu tubuh fisik dan tubuh non fisik, di mana kedua ini sangat berkaitan juga ke ranah
dunia dan ranah spiritual juga. Jadi sebisa mungkin antara hubungan kamu secara spiritual di sini terjaga dan ranah fisik kamu juga terjaga. Kalau misalkan ranah fisik kamu tidak kuat, tubuh kamu tidak sehat di sini, otak kalian ini tidak sehat juga di sini, maka segala sesuatu yang sifatnya adalah memanipulasi ini bisa masuk ke dalam pikiran kamu dan membuat diri kamu tidak terkontrol. Makanya Kevin lihat di sini ada sesuatu hal yang menyelinap dan mengintip. Kelemahannya kamu di mana? Oke, untuk sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa lebih kuat ya di sini ya. Kalau misalnya kamu tidak kuat, kamu bisa terkontrol oleh dirinya dia dan bahkan ranah mental kamu itu bisa terpengaruhi di sini. Mungkin ini sebagai pembelajaran untuk kita semuanya, termasuk untuk Kevin. Jika kalian terjun ke dalam ranah supranatural, pasti kalian tahu resikonya. Jika kita tidak bisa menguasai, maka kita ada efeknya untuk diri kita. Oke. Kalau misalkan kamu sudah punya bakat di sini, kamu seorang rainbow atau kamu seorang kristal atau mungkin juga kamu adalah indigo murni, nggak masalah karena mereka itu bisa mengontrol. Tapi bukan tentu seorang star child ini seutuhnya bisa mengontrol semua. Ini tergantung bagaimana ranah diri kamu kepada Tuhan kamu. Jika ranah spiritual kamu lebih kuat, ranah spiritual kamu itu lebih hebat, maka kamu lebih dominan ketimbang mereka. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan Kevin di sini. Ini Kevin tidak membacakan energi zodiak ya, sahabat kebahagiaan. Jika alur ceritanya sama dengan kamu dan kamu merasakan hal ini juga bisa dipastikan bahwa kamu memiliki kodam pendamping di sini dan leluhur dari tanah kelahiran kamu di sini. Mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.